Halo guys, selamat bertemu kembali dalam channel saya TV636. Kali ini dalam segmen ternak ikan dalam tangki, kita akan bersama-sama lagi ternak ikan keli di dalam tangki polytank. So, inilah dia guys, anak ikan keli, bibit anak ikan keli yang saya dapat di Sada Farm. Saya akan letakkan nombor telefon Sada Farm dan Facebook Sada Farm jika sahabat-sahabat mahu bibit anak ikan. Selain anak ikan keli, diorang ada anak ikan talapia merah, talapia hitam, anak ikan baung dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi anak ikan yang diorang ada. Di kali ini, sebelum ini saya ternak anak ikan talapia merah, kali ini saya akan ternak anak ikan keli. So, saya akan sebatikan anak ikan keli ini dengan air kolam saya. Saya akan biarkan anak ikan keli ini di sini bersama bungkusan plastik ini dalam 20 hingga 30 minit sebelum saya lepaskan. Okay. Ini adalah proses supaya suhu air di dalam plastik dengan suhu kolam sama dan tidak mengejutkan anak-anak ikan apabila anak ikan dilepaskan dalam kolam ternakan kita. Okay, kita tunggu 20 hingga 30 minit guys. Okay guys, setelah 20 minit saya akan lepaskan anak ikan keli saya ke dalam kolam ternakan. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini dalam segmen ternak ikan dalam tangki polytank. Jumpa lagi di video-video yang akan datang.